Pemirsa, panitia seleksi hakim Mahkamah Konstitusi memulai tahap seleksi wawancara bagi 11 calon hakim konstitusi. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Muhammad Rinto. Selamat siang Tezar, siapa saja calon hakim MK yang turut diwawancarai oleh pansel hari ini? Keyakinan di luar yang kita sebut. Ya, selamat siang Mas Ramu Wiki. Memang hari ini panitia seleksi Mahkamah Konstitusi kembali melanjutkan sesi wawancara dan juga mengetes para calon hakim MK jenis. Jika Senin lalu ini sudah 5 calon hakim MK yang sudah diseleksi dan mengikuti tes wawancara, hari ini dilanjutkan dengan 6 orang lagi yang akan menjalani tes wawancara. Dimulai tadi sejak pukul 9 dan hingga saat ini sudah ada 2 calon hakim MK yang telah menjalani tes wawancara. Yang pertama ini Wiki merupakan pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara UKSW Salatiga Krisna Jaya dari Murti, dan yang saat ini di belakang saya masih menjalani tes wawancara adalah Kasubdit Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Politik Hukum HAM Kemenkumham Hotman Sitorus. Nanti setelah break istirahat akan dilanjutkan dengan 4 nama lagi yang akan menjalani tes wawancara. Yang pertama adalah dosen Hukum Tata Negara Universitas Tadaluku Abdul Rashid Talib, kemudian juga ada advokat bidang litigasi dan konsultan hukum korporasi Chandra Yusuf, kemudian ada pengajar hukum Universitas Nusa Cendana Kupang Betna Tanya, dan yang terakhir nanti adalah konsultan manajemen hukum perusahaan Edi Sutarto. Dalam tes wawancara ini seperti pada tes wawancara yang digelar pada Senin lalu, ini terdiri dari 7 orang pakar yang menggali dan juga memberikan pertanyaan kepada para calon hakim dari berbagai aspek. Tadi kami pantau memang pertanyaan-pertanyaan ini dari seputar mengenai pandangan apakah Indonesia ini negara agama dan juga bagaimana hubungan Indonesia dan juga hubungan agama dan juga timpang tindihnya, kemudian juga sampai pandangan-pandangan para calon hakim ini mengenai penyebaran isu komunisme dan juga Marxisme yang ada di Indonesia, baik itu dalam segi pembelajaran di kampus maupun penyebarannya dalam buku-buku di masyarakat, sampai hingga tulisan-tulisan dan juga pandangan-pandangan para calon hakim ini yang pernah tersebar di media dan juga di tulisan-tulisan ilmiah, misalnya bagaimana cara mereka memandang persoalan korupsi dalam kesalahan administrasi, apakah ini cukup pidana, bisa ditindak secara pidana atau hanya cukup ditindak secara perdata. Tentunya juga selain itu juga para pansel juga kembali menekankan mengenai integritas, karena kita tahu bahwa adanya seleksi ini adalah karena hakim MK yang tertangkap tangan oleh KPK. Tentunya ini juga ditagih oleh para anggota pansel bagaimana janji mereka terhadap integritas jika mereka nanti terpilih menjadi Hakim Konstitusi. Hal-hal yang menurut para anggota pansel ini untuk dilihat adalah dari wawasan para calon hakim MK, mengingat bahwa posisi hakim MK ini sangat strategis dan harus diisi oleh orang-orang jujur dan juga berintegritas serta profesional. Kita tahu memang wewenang dan juga hak dari hakim MK ini sangat tinggi, dimulai dari menguji sebuah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, kemudian juga memutuskan perkara pemilu hingga kemudian pembubaran partai politik. Nah, ini merupakan kami sempat mewawancarai tadi salah satu anggota panitia seleksi calon hakim MK, Komarudin Hidayat. Kalau sudah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, itu nanti bagaimana? Ya, memfokuskan dalam masalah agama, hubungan antar agama dan agama dan negara. Ini penting dipahami karena Indonesia itu bukan teokrasi dan juga bukan sekuler. Nah, ini kan krusial bahwa agama itu bahkan dapat posisi sangat penting, bahkan dapat fasilitas APBN, tapi ini sungguhnya secara teoritis kan negara sekuler. Pemimpin dipilih rakyat, pemimpin kan sekuler, tapi ini juga spiritnya menghargai agama. Nah, oleh karena itu penting dari hakim-hakim ini untuk mengetahui, memahami bagaimana hubungan formal, kultural, sosiologis agama dan negara. Wiki. Seperti yang Anda tadi sudah jelaskan bahwa proses seleksi yang tengah berlangsung adalah proses seleksi. Mungkin Anda memiliki penjelasan lebih elaboratif terkait dengan seleksi berlapis dari awal hingga kemudian seorang akhirnya dapat lolos menjadi hakim konstitusi. Orang menyadari akan teori dan asas tersebut.
Ya, oke, memang kita tahu bahwa ini ada 11 nama yang sudah lolos seleksi administrasi dan 11 nama ini di tes wawancara hari ini. Kita tahu bahwa Senin lalu sudah 5, saat ini ada 6. Jadi totalnya nanti sudah, kalau ini sudah selesai, berarti sudah 11 nama yang sudah diwawancara. Nantinya pansel ini akan memilih 3 nama utama yang akan direkomendasikan kepada Presiden untuk menjadi dan juga dianggap layak menggantikan Patrialis Akbar sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, nantinya baru setelah 3 nama ini direkomendasikan, Presiden akan menunjuk 1 nama yang dijadikan Hakim Konstitusi. Dan pansel sendiri menyatakan dari 3 nama ini akan diajukan kepada Presiden setidaknya 31 Maret 2017 yang berarti tinggal 2-3 hari lagi. Nantinya setelah nama ini diajukan oleh pansel kepada Presiden, baru Presiden akan memutuskan dalam waktu 7 hari untuk menunjuk seorang Hakim MK definitif yang namanya direkomendasikan tersebut dari 3 nama untuk menggantikan Patrialis Akbar yang memang saat ini sudah mundur dari jabatannya sebagai Hakim MK karena sudah tertangkap tangan oleh KPK atas dugaan kasus suap. Demikian, Uki. Ya, semoga nanti dapat memperoleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki integritas dan juga kualitas yang sangat-sangat baik. Tezar Aditya, terima kasih.